Siapa yang nomor undi satu? Lupa. Nomor... Gak ingat nomor undi. Nomor undinya gak ingat dari adik ya? Hah? Ya maksudnya tadi waktu naiknya itu, waktu pentasnya itu kan pasang nomor undi di badan. Itu nomor berapa dapat? Yang di badannya terpasang nomor satu siapa? Sienna, ya gak ada, ya benar-benar gak ada. Oke, nomor 2, gak ada juga? Gak ada. Oke, nomor 3, Tantri? Gak ada. 4? 4 siapa? Oke, siapa namanya, Dek? Rina. Ya, Rina. 5? 5, siapa namanya? Kerasin ngomong. Ami. 5, 6? 6? 6 siapa namanya? Emil. 7? Asia. Oke. 7, 8. Pemintaan. 9. Oke, siapa namanya, Dek? Dek Sri. 9, 10. Ya, namanya Baby. 10, 11. 11 siapa? Oke, siapa namanya? Devi. Oke. Iya, 12 siapa? Iya, Henry. Oke. Melaras mau tanya ke teman-temannya, ke penonton. Siapa menurut penonton yang juara satu pendek? Amin. Yang di sini siapa? Amin. Depi. Yang di tengah siapa? Amin. Amin. Oke, Depi yang ini ya. Baik apa? Yang tidak tahu Depi yang ini. Terus yang di tengah mendukung Amin. Amin yang ini, baju merah. Yang di sini mendukung siapa? Dia, yo juara satu, dua, oke, okay, lagi satu, yang tiga besar lagi satu siapa? Gawintan. Oke, okay. Yang mana namanya Gawintan ya? Ini, oke, okay. Ini Depi, ini Ami, ini Gawintan. Oke, okay, didukung sama teman-temannya, seneng nggak? Tadi udah bagus nggak narinya? Kasih ngomong. Bagus. Begitu. Bagus. 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 Ada salah tadi? Oke, okay, semoga dapat juara ya. Banyak pendukung. Tangan untuk Devi, tangan. Oke, okay, yang di tengah mendukung Ami. Oke, okay, mau tanya. Tadi udah maksimal nari? Oh, udah. Ada salah? Dikit. Oke, okay. Pakaiannya ada lepas, ada bolong. Nah, oke, okay. Jadi ada salah dikit, ini ragu. Nih. Gawintan, pendukungnya Nadia tuh, Nadia. Pendukungnya Gawintan. Oke, okay. Gawintan, gimana tadi tampil? Udah totalitas nggak? Udah. Ya. Terus, ada salah nggak? Ada dikit. Oke, okay. Pakaiannya ada lepas, ada bolong nggak? Nggak. Ya, oke. Okay. Jadi, ini pendukung, apa namanya? Ada salah sedikit itu mungkin gara-gara grogi ya, tegang, jangan tegang ya, nanti tes tahun depan harus santai ya, santai tapi tetap serius. Kalau tegang nanti apa namanya, blank nanti. Oke, okay, sekarang mau Laras mau tes, yuk Henry majuin dikit. Oke, okay, mau tes ya. Oke, okay, sekarang hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, angkat tangan. Yuk, angkat tangan, hari apa, tanggal berapa, hari ini, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, ayo angkat tangan. Pendeknya dulu, pendeknya angkat tangan. Bisa gak berani angkat tangan? Oke, okay, Henry. Hari Rabu, tanggal 16, bulan Desember 2020. Oke, okay. Siapa yang tahu nama lengkap sanggarnya, yang panjang itu, angkat tangan. Oke, okay, Henry lagi. Ya ini kasih sekali Depi. Sanggar Seni Wicaraka Siwa Nataraja. Oke, okay, bagus. Siapa yang tahu nama lengkap gurunya? Angkat tangan. Ayo, ayo angkat tangan. Ayo, enggak ada yang tahu. Beh. Gede mau larang enggak ada yang tahu. Oke, okay, enggak ada yang tahu pendek ya. Nama lengkap gurunya. Siapa nama lengkap gurunya? Sri Guru Rasa Sari. Oke, penontonnya bisa. Oke. Okay.
Jadi untuk Penet udah pertanyaan teori udah. Sekarang praktek ya. Coba agam kanan semua. Yuk, cess. Agam kanan. Oke, senyum. Senyum, jangan ada yang ngebang. Oke, oke. Siapa yang paling bagus agam kanannya? Amin. Yang di tengah siapa paling bagus agam kanannya? Amin. Yang di pojok siapa paling bagus agam kanannya? Oke, set agam kiri. Cess. Oke, bagus. Oke, udah ya. Oke, berdiri. Buat tengah dong untuk pendek. Oke, udah. Mbak Laras ada hadiah nih, satu. Yang bisa jawab dapat hadiah ya, pendeknya ya. Oke, udah siap? Udah ya? Tanggal berapa Mbak Laras lahir? Ayo! Ya, Henry, Henry. Henry lagi. 16 Desember. 16 tahun? Belum berhasil, belum berhasil. Ayo, siapa yang bisa nebak tangannya pendek? Ada yang bisa? Ada yang bisa, oke. Selain nari, Mbok Laras juga bisa nyanyi. Nah, di kategori pendek siapa yang bisa nyanyi? Ayo nyanyi yang simpel, yang gampang. Bintang kecil, boleh. Yuk, gak usah nyanyi yang susah-susah. Yang gampang aja. Apa? Siapa yang bisa nyanyi? Yuk angkat tangan, angkat tangan. Gak ada yang bisa? Selain nyanyi deh. Oke, yang bisa metik koan siapa? Oke, yang maju. Yang maju nak, yang maju nak. Oke ya, selain apa? Tari Bali, seni yang lain. Oke, seni metik koan. Oke, yuk coba. Coba ini. Siapa yang ini? Tiktok apa? Yuk. Ayo masa nggak pede, harus pede jadi penari. Itu apa? Nggak berani? Beh, tadi bilang bisa. Mesia, Mesia. Oh, tadi bilang bisa. Oke, jadi nggak berani nih? Nggak berani, nanti nggak dapat juara kalau nggak berani. Mau dapat juara? Nggak juga? Oke, nari udah mau pancing, nggak mau nyanyi. Itu kan nggak mau. Lagi, apa lagi? Ayo, selain nari. Ami bisa apa lagi nih, selain nari nih? Nah, ini Depi, Depi? Nggak juga. Ini kau Bintang? Nggak juga. Oke, terima kasih untuk pendek. Sudah mau tes, sudah mau tanya-tanya, sudah mau kulik-kulik, sudah mau suruh ngagem. Oke, silakan turun tapi hati-hati. Ya, tepuk tangan untuk pendek. Sekarang Manuk Rawal. Yuk. Yo, siapa yang tadi tes Manuk Rawo? Hati-hati ke panggung. Hati-hati ke panggung. Nih, nih dia para manuk kita ya, para burung. Dari Manuk Rawo itu menggambarkan apa? Para burung. Ih, nomornya dipasang. Penek kok nggak dipasang tadi nomornya? Oke, udah ya, kita mulai ya. Di sini mendukung siapa? Desia. Di tengah? Desia. Di pojok? Desia. Oke, yang mana namanya Desia? Angkat tangan. Oke, senang nggak banyak yang dukung? Oke, berarti semua setuju. Misalnya kalau Desia juara satu, setuju? Setuju. Juara dua siapa? Juga dia. Iya. Di sini siapa juara dua? Oh, sama. Yang mana namanya dia? Iya, dia. Terus yang ketiga, yuk nyari. Melani. Di sini Melani juga? Melani. Di sini Melani juga? Melani. Oke, yang mana namanya Melani? Oke. Sekarang mau tanya, Dek Tia dari Banjar apa? Apakah dari Banjar Babakan atau dari Banjar apa? Dari Banjar Pakuda. Pekuwedan. Sudah laku S-nya banyak. Oke, Pekuwedan ya. Jadi yang latihan di sanggar ini itu bukan hanya dari Banjar Babakan. Banjar Pekuwedan ada, bahkan ada yang dari luar Gianyar. Oke, ini dia dari Banjar apa? Oke, Banjar Tebuana. Ya, dia Banjar Tebuana. Oke, sudah lintas Banjar. Oke, Melani dari Banjar apa? Banjar Babakan. Benar. Benar dari Banjar Babakan? Di mana rumahnya?
Jangan malu-malu. Oke, sekarang Mbak Laras kasih pertanyaan ya. Mbak Laras akan mencocokkan gerak pemanasan. Sebutkan itu namanya pemanasan apa? Ya. Oke, siap? Lihat. Lihat, fokus. Udah ya. Yang lain jangan dibantu. Oke, kalau sudah tahu angkat tangan. Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gerak Melani. Oke, buat tangan tuh Melani. Oke, sekarang yang kedua. Pemanasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik 1, 2, 3, 4. Mau Laras nggak lihat? 1, 2, 3, 4 belum. 1, 2, 3 belum. Nih 1, 2, 3. Oke, siapa namanya dek? Paling pojok? Amel. Kan. Oke, ulang lagi. Ini apa namanya? Fokus ya. Ulang. Menanjupan. Teng. Oke, kita. Fokus ya, makanya fokus. Karena setiap gerakan akan mau ubah-ubah. Oke, siap? Udah? Set. Oke, melati. Lihat ke? Oke, benar teman-teman? Ya. Oke, lagi satu ya. Pertanyaan mengenai sanggar. Tadi Mbok sudah kasih tahu berapa orang yang ikut tes pada pagi hari ini. Ayo. Ntar dulu. Oke. Sebutkan jumlah berapa orang yang tadi ada di atas panggung ikut tes. Semuanya dari semua kategori. Dek Tia. 65. Benar? Benar. Dek Tia. Sekarang berapa kategori? Yuk, Melani. 7. Sebutkan. 1. Pendek. 2. Manuk rawo. 3. Cendok. 4. Temun. 5. Margetan. 6. Dan 7. Benar. Oke, yuk. Udah selesai ya. Teorinya udah selesai. Pemanasan otak teori. Sekarang praktek. Oke, sudah siap? Coba contohkan gerakan di manuk rawo yang minum air. Yuk, cepat. Itu berdua ngapain diam? Ulang. Coba contohkan gerakan di manuk rawo yang baru keluar. Yuk. Oke. Coba contohkan gerakan di manuk rawo yang mau pulang. Iya. Oke. Bagus semuanya bisa ya. Nah sekarang tadi pendeknya nggak ada yang mau nyanyi. Kalau manuk rawo sekarang harus lebih berani karena umurnya lebih besar. Ya, siapa yang bisa nyanyi? Yuk. Siapa yang bisa nyanyi? Adi langsung mengil, Adi. Ya, harus berani jadi penari, harus pede. Lagi sekali ya, kalau mau nyanyi nanti bisa-bisa dapat juara dan Mbak Laras juga kasih hadiah. Yuk, nyanyi. Udah, enggak ada yang mau nih. Benar. Nyanyi gini